Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video kali ini akan menayangkan hasil tugasan pelajar tingkatan 4 bagi tema 2 Insan Terdidik Negara Sejahtera dalam tajuk Nutrien untuk Minda bagi kemahiran mendengar dan bertutur 1.6, iaitu mempersembahkan maklumat secara lisan tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Mari bersama kita saksikannya. Di saat aku pejamkan mata, cuba bayangkan raut wajahmu. Doaku agar kau ada di dalam mimpi. Saya Amar dari kelas 4 Sains 1. Hari ini saya nak terangkan pasal hasil betik. Seperti yang cikgu lihat dalam gambar rajah ini, betik ini banyak hasil. Seperti membantu untuk melawan kanser, membantu untuk menurunkan berat badan, mengurangkan jerawat dan melegakan sakit gigi. Seterusnya, ia juga boleh meningkatkan kesihatan pencernaan, meningkatkan imuniti dan kesihatan jantung dan juga berkesan untuk melawan cacing di usus. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang khasiat imam mandarin kepada kesihatan tubuh badan manusia. Jadi, kat sini kita boleh lihat fakta tentang khasiat imam mandarin. Yang pertama, kaya antioksidan, iaitu vitamin C, beta-karotin, lutein, zeaxanthin. Yang kedua, mengurangkan tahap kolesterol. Yang ketiga, meningkatkan sistem imuniti badan. Dan yang terakhir, buah orang ini juga boleh membantu pengurusan berat badan manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sejahtera cikgu, nama saya Grace Vincent dari 4 Sains 1. Hari ini saya hendak memperkenalkan sejenis buah, iaitu buah jeruk. Jeruk merupakan sejenis buah yang berwarna kuning merah dan manis. Jeruk sangat kaya akan serat. Serat berperanan menstabilkan gula darah dan mencegahnya naik secara tiba-tiba. Selain itu, jeruk juga mengandungi 77% hingga 93% vitamin yang dapat meningkatkan imuniti tubuh kita. Selain itu, jeruk juga kaya akan kandungan vitamin B yang dapat menjaga tekanan darah kita tetap dalam batas normal. Akhir sekali, jeruk mengandungi antioksidan tinggi yang bermanfaat untuk menangkal stres kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Bishara Adria binti Jamaluddin dari kelas 4 Sains 1. Hari ini saya akan berkongsikan beberapa maklumat tentang limau bali. Adakah anda tahu nama lain bagi limau bali ialah pomelo? Limau bali merupakan kumpulan buah yang sama dengan limau dan oren. Limau bali mempunyai banyak khasiat, antaranya ialah tinggi vitamin C yang mendorong aktiviti sel darah putih, baik untuk pesakit yang mempunyai masalah sakit jantung, kaya dengan serat membantu pencernaan dengan baik. Ianya juga dapat menjaga kesihatan gigi dan gusi, mencegah jangkitan di saluran perkumuhan. Akhir sekali, ianya mempunyai enzim yang dapat membakar lemak dalam badan. Wah, betapa hebatnya limau bali. Rugilah sesiapa yang belum pernah merasai limau bali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Lemon? Lemon ni bagus ke? Manisnya. Jom, buat jus lemon. Lemon-lemon ni ada khasiat ke? Jom kita tengok. First, boleh kawal tekanan darah, kawal anxiety, kawal risiko stroke dan kawal berat badan. Bagus kan? Bismillah. Bye. Saya memberi carrot sebagai makanan nutrien saya. Carrot mempunyai nama saintifik iaitu carrot mempunyai banyak kebaikan, antaranya penjaga mata. Carrot sangat baik untuk mata kerana mempunyai vitamin A dan B yang dapat membantu mengekalkan tahap penglihatan mata pada tahap yang baik. Selain itu, carrot dapat mencantikkan kulit kita. Carrot dapat melindungi kulit kita daripada sinaran matahari. Carrot juga dapat menghalang pertumbuhan jerawat, kulit kering, kerutan awal dan menjadikan kulit kita lebih cerah dan sihat. Samping itu, carrot juga dapat menguruskan badan. Carrot dapat mengawal berat badan kita kerana mempunyai kandungan enzim yang dapat melancarkan pencernaan dan menghalang pergumpalan pada lemak badan. Carrot juga dapat mengenyangkan perut kita pada tempoh masa lama.
Akhir sekali, keret dapat mencegah kerosakan gigi. Keret mempunyai peranan sebagai penghakis mujadi untuk menyingkirkan kotoran yang melekat pada gigi dan gusi. Keret juga mempunyai kandungan mineral yang dapat membunuh kuman di dalam mulut. Tetapi, keret tidak boleh diambil secara berlebihan. Hal ini kerana keret boleh menjadi toksin kepada manusia dan muncul sedikit warna oranye pada warna kulit, tetapi ia tidak memudaratkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, cikgu. Bye. Selamat sejahtera, cikgu. Nama saya Ong Lisien dari 411. Hari ini saya nak memperkenalkan sejenis sayur, iaitu daun ubi geledek. Yang ini semua merupakan daun geledek. Yang dua daun-daun ini merupakan daun ubi geledek. Daun ubi geledek merupakan sejenis sayur yang banyak memanfaatkan kesihatan kita. Pucuk daun ubi geledek mempunyai antioksidan untuk menahan stres dalam badan kita. Dia juga mempunyai vitamin K untuk membina tulang dan gigi yang kuat dan mempercepat proses pembekuan darah. Selain itu, daun ubi geledek juga mempunyai niacin ataupun dipanggil sebagai vitamin B3. Dia sebagai pengukur keupayaan mentah kita. Dia juga mempunyai tiamin atau dipanggil sebagai vitamin B1 yang diperlukan untuk penghadaman karbohidrat dan memberikan tenaga kepada otak. Akhir sekali, daun ini bagus untuk menghalang berbagai penyakit seperti kanser paru-paru dan kanser kolon. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Rejah tersebut menunjukkan 10 khasiat dan manfaat pisang. Yang pertama, pisang sebagai sumber karbohidrat dan vitamin A. Yang kedua, pisang sebagai pelancar metabolisme. Yang ketiga, pisang dapat meningkatkan kekebalan tubuh badan. Yang keempat, pisang dapat membantu atasi hipertensi. Yang kelima, pisang dapat melancarkan aliran oksigen ke otak. Yang keenam, pisang dapat mengatasi anemia. Yang ketujuh, pisang dapat menurunkan berat badan. Yang kelapan, pisang dapat menyihatkan tulang. Yang kesembilan, pisang dikenali sebagai mur. Yang terakhir, pisang bagus untuk maruat kulit. Itu saja daripada saya. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Chayulu dari kelas 411. Hari ini saya ingin memperkenalkan khasiat tomato. Antaranya, tomato dapat menghalang kerosakan radikal bebas dan membantu dalam kesehatan jantung. Selain itu, tomato berkalori rendah dan dapat mencegah darah beku. Seterusnya, tomato juga melindungi mata daripada cahaya biru, membantu dalam radang gusi serta membantu dalam pencegahan asma. Akhirnya, untuk kulit, tomato dapat menghalang sinar UV. Kesemua maklumat di atas telah menunjukkan bahawa tomato mempunyai banyak khasiat yang berfaedah kepada badan kita. Kita perlu banyak mengambil sayur-sayuran tersebut untuk menjamin kesehatan kita. Terima kasih. Hari ini saya akan menerangkan tentang khasiat lemon. Dalam gambar ini kami boleh lihat lemon memberikan beberapa manfaat kepada kesehatan kita. Yang pertama, lemon boleh menurunkan berat badan kita. Kedua, lemon boleh meremajakan kulit kita. Yang ketiga, jika kita sentiasa minum air lemon, dia juga boleh menghilangkan bau mulut kita. Keempat, sentiasa minum air lemon, dia juga boleh melembapkan kulit kita kerana badan kita memerlukan vitamin C untuk membuat kolagen, iaitu sejenis protein yang baik dengan kulit kita. Kelima, lemon boleh mencegahkan batu ginjal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera yang saya ucapkan. Saya Adriana Kristina dari kelas 411 yang menyatakan tentang tajuk nutrien untuk minda. Saya memilih buah tembikai sebagai contoh buah-buahan yang mengandungi banyak khasiat kepada kesihatan. Khasiat yang terdapat dalam buah tembikai ialah baik untuk penghadaman. Hal ini kerana kandungan serat di dalam tembikai merangsang saluran penghadaman yang lebih sihat. Selain itu, tembikai juga baik untuk kulit dan rambut. Vitamin A adalah penting untuk kulit dan rambut.
Alhamdulillah, ia membantu mengekalkan kelembapan kulit dan merangsang pertumbuhan kolagen. Seterusnya, buah tembikai baik untuk kesihatan kardiovaskular dan tulang. Likopin dalam tembikai sangat penting untuk kesihatan kardiovaskular kerana ia meningkatkan aliran darah melalui vasodilasi, iaitu kelonggaran tekanan darah. Tembikai juga kaya dengan kalsium menghasilkan tulang dan sendi yang lebih kuat. Air sekali, buah tembikai dapat mengurangkan berat badan. Citrulline dalam tembikai dapat mengurangkan pengumpulan lemak dalam sel-sel lemak kita. Citrulline adalah asid amino yang berubah menjadi arginin dengan bantuan dari buah pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harith bin Abdul Rahim. Hari ini saya ingin berkongsi tentang khasiat-khasiat kismis. Yang pertama, kismis kaya dengan garam mineral dan vitamin-vitamin yang baik untuk tubuh. Antaranya ialah zat besi, kalsium, vitamin C, vitamin B6 dan vitamin K. Seterusnya, salah satu manfaat kismis yang menarik adalah ianya baik untuk kecerdasan minda. Kismis mengandungi kandungan mineral suri bernama boron yang merupakan mineral penting untuk fungsi otak yang baik. Boron mampu meningkatkan penumbuhan koordinasi tangan dan mata serta meningkatkan memori. Selain itu, boron juga mampu menggalakkan fungsi mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Di samping itu, kismis juga dapat membantu mengurangkan sembelit. Serat yang tinggi dalam kismis adalah sangat bermanfaat untuk fungsi sistem pencernaan berjalan dengan lancar. Satu cawan kismis mengandungi kira-kira 10 gram serat yang boleh membantu tubuh badan dari bahan-bahan toksik yang berbahaya dengan membersihkan usus dan melawaskan pembuangan air. Akhir sekali, kismis juga mempunyai manfaat-manfaat lain seperti melindungi hati, melawan bakteria mulut yang menyebabkan perebutan gigi, membantu sebagai penyerang hati, membantu mengurangkan stres, membantu merawat penyakit anemia dan membantu merawat masalah pelupa. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Ismail. Saya dari kelas 4 sains 1. Hari ini saya akan memberitahu tentang khasiat brokoli. Brokoli dapat bantu menurunkan berat badan kerana kandungan seratnya yang tinggi dan mengandungi vitamin serta mineral dan rendah kalori juga lemak. Brokoli juga bagus untuk mata kerana kandungan lutein dan vitamin A dapat mencegah penurunan fungsi mata dan sangat penting untuk menjaga kesihatan retina. Brokoli juga dapat mengelakkan sembelit kerana kandungan serat yang tinggi dalam brokoli mampu menjaga pencernaan agar berfungsi dengan baik. Brokoli juga bagus untuk jantung kerana mengandungi vitamin B6 dan asid folik yang terbukti dapat mencegah penyakit kardiovaskular seperti jantung dan strok. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Fasha Atira binti Jari dari kelas 4 sama 1. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai kebaikan buah epal hijau. Terdapat 4 kebaikan buah epal hijau. Yang pertama, dapat meredakan masalah sembelit. Yang kedua, dapat membantu menurunkan darah tinggi. Yang ketiga, dapat mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Yang keempat, dapat menghalang masalah kerosakan gigi. Dengan itu, kita perlulah makan buah epal hijau dengan lebih kerap. Itu sahaja pada saya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isdihar Isyad bin Muhammad Nurul Azmi. Hari ini saya akan menerangkan tentang khasiat kurma. Khasiat buah kurma terdapat 5. Yang pertama, kandungan nutrien yang tinggi. Nutrien yang tinggi seperti gula, serat, kalsium, zat besi serta vitamin. Yang kedua, tenaga segera. Kandungan gula semula jadi yang terdapat dalam kurma mampu memberikan tenaga segera apabila kita letih bersenam. Yang ketiga, diet sihat. Ia mampu mengenyangkan perut dengan cepat dan membantu kita supaya tidak makan dengan banyak. Yang keempat, bantu kurangkan sembelit. Pengambilan kurma secara konsisten dapat mengatasi masalah sembelit. Dan yang terakhir, menyihatkan jantung. Kandungan potasium yang tinggi dapat bantu turunkan kadar kolesterol. Sekian, terima kasih. Nama saya Lo Jingsi. Saya memilih anggur sebagai makanan khasiat kerana anggur membantu kita mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular merupakan sejenis penyakit jantung. Oleh itu, pemakanan anggur dapat mengekalkan kesihatan jantung. Selain itu, nutrien yang terkandung di dalamnya boleh membantu melindungi dan menjaga kesihatan individu daripada masalah mata. Hal ini demikian kerana buah ini merupakan sumber serat, kalium,
dan mengandungi jenis vitamin dan mineral yang baik untuk badan. Akhirnya, ia dianggap sebagai buah-buahan yang sesuai diambil oleh pesakit kencing manis selagi mereka menjaga aspek diet pemakanan harian. Terima kasih. Selamat pagi, cikgu. Nama saya Lai Ikain. Hari ini, saya mahu memperkenalkan makanan kegemaran saya, iaitu apel. Apel kaya dengan gula, asid organik, selulosa, vitamin, mineral dan sebagainya yang sangat bermanfaat bagi kesihatan manusia. Ini bukan sahaja dapat menurunkan berat badan, menurunkan darah tinggi, meningkatkan kekuatan fizikal manusia dan daya tahan penyakit. Kemudian, apel boleh menjadikan kecantikan kerana kaya dengan vitamin, maka secara teratur mempunyai manfaat yang besar untuk kulit. Selain itu, apel juga mempunyai beberapa keburukan. Contohnya, kandungan gula dan kalium yang tinggi dalam apel. Oleh itu, orang yang menghidap diabetes harus makan sesedikit mungkin yang akan meningkatkan gula darah yang tidak baik untuk kesihatan kerana apel mengandungi asid buah. Makan berlebihan boleh meresahkan gigi dan membahayakan kesihatan kita. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan apel, marilah kita memakan dengan betul dalam kehidupan kita dan memberi kita badan yang sihat. Apa boleh membantu kita menghilangkan jerawat dan kerutan di wajah. Selain itu, apa dapat membantu kita menghilangkan lingkaran bawah mata dan bintik hitam. Posisi vitamin dalam apa. Besi boleh mencegah anemia. Fosforus boleh menjejaskan otak dan membantu mengatasikan insomnia. Potasium boleh membantu mengatasi kesakitan. Iodin berguna dalam penyakit kelenjar tiroid. Zinc berguna untuk menguatkan sistem imun serta mempercepat proses pembakaran lemak. Magnesium bertanggungjawab terhadap fungsi sistem saraf.